Berdepan beberapa kontroversi sejak tahun lalu, pendakwa selebriti Da'i Syed mengakui ianya sedikit sebanyak memberi kesan kepada mental serta mengalami kemurungan. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Berikutan itu juga dia mudah sedih serta takut untuk berjumpa dengan orang luar. Setiap kali memikirkan pandangan mereka terhadap dirinya, saya berdepan tekanan perasaan dan jiwa. Dan antara yang saya hadapi termasuklah senang menjadi sedih dan trauma. Terutama apabila saya tertengok gambar masa pakai baju kurta hijau, saya rasa sedih dan down. Saya menangis seorang diri dan rasa macam nak menjerit, overthinking. Ada waktu juga saya rasa takut nak berjumpa orang luar sebab fikirkan pandangan orang terhadap saya. 2 bulan saya kurung diri di rumah, katanya. Dalam pada itu, Syed berkata dia terpaksa menukar penampilan diri dan gaya untuk meneruskan hidup. Dan kini perlahan-lahan lari dari kemurungan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Saya simpan jambang pun orang cakap muka saya macam hukum. Saya berdoa kepada Allah SWT agar dia tenangkan hati dan jiwa kita, supaya diberikan kebahagiaan dalam hati. Benda ini pun datang daripada Allah dan sembuh pun atas relanya, katanya.